Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro News. Pasar Ramadan di depan Masjid Agung Kauman Kota Semarang sempat ditiadakan pada Ramadan tahun lalu. Namun kini pada tahun ini kembali dibuka. Pengunjung pun ramai untuk sekedar mampir membeli makanan maupun minuman untuk berbuka puasa. Pada Ramadan tahun ini, Pasar Ramadan kembali menawarkan beragam jenis makanan dan minuman takjil. Para pembeli mengaku senang karena bisa kembali membeli aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa, yang sudah menjadi tradisi pada setiap bulan Ramadan. Para pedagang juga mengaku senang karena telah diizinkan untuk kembali berjualan, namun tetap dengan harus menerapkan protokol kesehatan karena masih di tengah pandemi COVID-19. Nasi kebuli, Mas. Sama apa aja, Bu? Sama itu bunga gue.